Ya, mesra ini kelihatan ada unsur seksualnya. Ada unsur seksual, unsur intimate unsur, gitu maksudnya. Iya, intim. Seperti itu. Jadi mamanya mesra di sosmed, ya. Kemudian dengan pasangannya walaupun itu istrinya jangan, karena apa? Pasti ada ujub sama riya di titik itu. Kelihatan kalau dia mesra. Nah, kalau sudah ada riya di situ, nanti seseorang itu akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala di situ karena ada riaknya. Ada riya. Iya, iya. Mengumbar menurut dia ini mesra, menurut dia ini sudah sah, betul enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan suami istri pun harus dipikir ulang Pak Ustadz ketika harus dipikir memposting ulang, memposting itu, ya? Kemesraan itu enggak boleh merangkul, mamanya saya kemana-mana dengan istri saya rangkul-rangkul, enggak boleh seperti itu. Pelukan, kening, bisa gitu. Jatuh besok di titik itu akan jatuh, dijatuhkan oleh Allah Ta'ala bahwa seseorang yang begitu itu biasanya dia mengumbar kemesraan biar kelihatannya dia itu menghormat istrinya, padahal enggak. Kalau seseorang itu dia paham tentang agama, dia akan jaga istrinya. Dia